Seru ya, derasnya arus di tengah rimbunan hutan ini ada di kampungku. Negeri di tepian Sungai Alas, Kutacane, Aceh Tenggara. Sebelum lebih jauh menyusuri sungai dan lebih banyak lagi cerita, perkenalkan dulu. Namaku Miswardi, biasa dipanggil Armen. Di kampungku, Armen adalah sebutan untuk Kapten Arum Jeram. Armen sudah menjadi profesiku selama 10 tahun lebih. Jadi, siaplah mengantar kalau kandung main ke sini. Masuk wilayah Serambi Mekah, lokasi kampungku dekat dengan Provinsi Sumatera Utara. Maka, kandung bisa datang ke sini dari Medan. Jaraknya sekitar 250 km. Perjalanannya 7 jam kurang lebih naik mobil. Bisa juga kandung ke sini dari Banda Aceh. Tapi, jadi agak lebih jauh, berarti waktu tumpunya bisa sampai 1 hari. Nah, kalau sudah tiba, tidak usah tunggu lama. Langsung saja, jajat jeramnya. Seperti tamu-tamu yang kuantar kali ini. Sebagai Armen, aku bertanggung jawab pada keselamatan semua peserta. Maka, sebelum mengarungi sungai, aku harus pastikan alat keselamatan dipakai dengan benar. Aku juga akan sampaikan dulu informasi dasar seputar Arum Jeram dan karakter sungai. Semua sudah, selanjutnya ya mulailah kita menjelajah. Berhulu dari kaki Gunung Lauser dan bermuara di Samudra India, Sungai Alas merupakan sungai terpanjang di Provinsi Aceh. Jalurnya berkelok-kelok, arusnya deras, serta jeram-jeramnya menantang. Membuat alas sejak lama populer jadi tujuan para pemburu jeram. Grade atau tingkat kesulitannya di level 3 dan 4. Artinya akan ada riam dan gelombang tak terduga. Bahkan di beberapa bagian ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter. Jeram-jeramnya sambung menyambung, juga bertebaran kelokan tajam. Kemungkinannya besar, perahu karet terbalik, seperti ini. Sehingga butuh kesiapan dan kesigapan. Dari peserta, juga terutama dari kru, kami-kami ini. Riam dan jalur menantang ini pulalah yang mengundang banyak tamu datang. Bahkan, setiap tahunnya, pemerintah daerah Aceh Tenggara menggelar kejuaraan dunia berupa kompetisi arum jeram atau rafting skala internasional.
petualangan di Sungai Alas rata-rata berlangsung 6 jam. Rute bagi pemula biasanya yang cukup dekat. Mulai dari Muara Situlan di Kutacane sampai Kota Gelombang. Kalau rute untuk para profesional, yaitu mulai Agusan dekat Blengkejeren dan berakhir di Kota Gelombang. Sungai Tenang dan Gelombang datang silih berganti. Pemandangan yang menawan juga tak berhenti tersaji. Sungai Alas mengalir dan membelah Taman Nasional Gunung Lauser. Sehingga, mengarungi sungai ini sama dengan menyusuri sebagian hutan. Kayak di permukaan, sungai juga punya potensi besar di perairannya. Jurung, salah satu hasil sungai khas Sungai Alas, dengan tetap menjaga kelestarian tentunya. Warga sejak lama memanfaatkan ikan ini, jadi berbagai olahan. Untuk dinikmati saat selesai arum jeram seperti ini, menurutku paling pas ikan jurung dibakar. Jurung terkenal dengan dagingnya yang lembut dan gurih. Disantap hangat-hangat, nikmat. Apalagi menyantapnya bersama-sama. Sambil bercerita keseruan arung sungai tadi. Ah, makin mantap rasanya. Terletak di tepian Sungai Alas, Kutacane juga dikelilingi hamparan bukit barisan. Sehingga banyak orang sebut kampungku ini negeri di atas awan. Mari, aku ajak melihat ada apa saja di baliknya. Selain mengarungi sungai, sebagai pemandu, aku memang juga sering mengajak tamu menjelajah hutan. Inilah yang dinamakan istilah kerennya zaman sekarang, trekking. Rutenya di kawasan perkemahan hutan wisata Lawi Gurah. Ya, ini yang dinamakan wisata Gurah. Tidak berat, namun trekking di sini wajib hati-hati, terlebih di musim hujan. Karena jalurnya basah dan licin. Tanpa perlu berjalan jauh, ini salah satu pemandangan yang bisa langsung kita temui. Air terjun alami. Airnya deras dan jernih. Kawasan ini sudah lama jadi tujuan orang-orang yang ingin sejenak menikmati alam. Bahkan, tidak sedikit yang sampai berkemah atau camping di hutan. Rata-rata pengunjung menginap 1-3 malam. Guide atau pemandunya tidak lain teman-teman sekampungku. Trekking di sini harus siap-siap basah ya, karena kita juga menyeberang sungai.
menjadi bagian dari area Taman Nasional Gunung Loser. Luas total hutan wisata Lawe mencapai 9.200 hektar. Hutan menjadi rumah alami banyak flora dan fauna endemik Indonesia. Di antaranya orangutan Sumatera. Puluhan orangutan masih menghuni kawasan ini. Semua hidup bebas. Jadi, butuh kesabaran dan keberuntungan untuk dapat bertemu mereka. Nah, kalau beruntung, kita bisa melihat mereka di kanopi hutan. Orangutan jantan besar. Tingginya sekitar 1,5 meter. Beratnya bisa sampai 1 kuintal. Orangutan Sumatera merupakan spesies langka. Populasi mereka jauh berkurang karena perburuan liar dan kerusakan hutan. Sebagian tinggal di sini. Maka, kawasan hutan di kampungku ini jadi salah satu lokasi penelitian orangutan. Stasiun penelitiannya berdiri tahun 1971. Stasiun ini merupakan tempat penelitian orangutan tertua di dunia. Sempat terbakar pada tahun 2011, stasiun penelitian kembali beroperasi akhir 2014 lalu. Panorama alamnya indah, kampungku juga kaya tradisi serta budaya. Di antaranya, kita lihat di acara pernikahan saudaraku ya. Sebagian besar warga Aceh Tenggara merupakan suku Alas. Ini adalah prosesi pernikahan khas suku kami. Ada banyak ritualnya. Sebelum akad nikah, keluarga menyiapkan gantap mas dan daun tawar. Gantap mas berisi beras kuning dan mas kawin sebagai bentuk tanggung jawab dari mempelai pria. Pulanglah pakai. Tinggal sekali salurkan siram mati. Saudara-saudara cendek pandai tokoh masyarakat dikutunya sikam yang mati. Gantap mas juga merupakan penanda. Kedua mempelai telah siap lepas status lajang mereka. Sementara air sungai dan daun tawar bermakna harapan agar kehidupan keluarga baru ini akan senantiasa diselimuti kesejukan. Terima nikah Jalina jadi istri dengan mahar satu mayam mas. Kabul. Terima. Kabul. Terima. Kabul. Terima. Belum selesai, ada prosesi selanjutnya yang namanya pemamanan. Dalam tradisi suku Alas, paman dari pihak pengantin perempuanlah yang berperan penting dalam proses pernikahan. Paman bertanggung jawab mempersiapkan dan menyelenggarakan acara. Ciri khas dari ritual pemamanan adalah ara-arakan pengantin dengan menunggang kuda. Semua yang ikut arak-arakan, terutama orang tua pengantin perempuan, memakai baju adat.
Namanya Misir Khan. Mama atau ibu pengantin pakai puluhan iyo atau gelang di kedua tangan. Leher mama juga ramai dengan yang namanya bogo. Kalau hiasan di kepala namanya sumbu. Bunga sumbu terbuat dari wol. Sang apak atau bapak pakai baju adat yang sama. Kaum pria cukup memakai bulang bolu, sejenis pengikat kepala yang terlilit dari kain songket. Kalau paman bawa kudanya banyak, berarti yang ikut arak-arakan juga banyak. Adik, kakak, sampai kakek bisa ikut. Makin ramai, makin meriah. Naik kuda, iring-iringan rombongan, berkeliling kampung. Tradisi ini bertujuan untuk mewartakan pada seluruh warga bahwa pasangan mempelai pria dan wanita sudah resmi hidup bersama berumah tangga. Kalau ada pemamanan, warga pasti akan ramai ikut menyaksikan. Sebagian besar bahkan sengaja tidak pergi ke pasar, kebun, ataupun sawah. Itu karena mengikuti prosesi arak-arakan, sama dengan menghormati keluarga yang menggelar hajatan. Cuman kakanulat ngenidunakan serimah suku seranting ini palas-palaskan tebukulayunin. Tiba di rumah, paman sudah bersiap dengan pantunnya. Balas pantun berlangsung antara paman dengan sesepuh atau tetua adat. Lewat pantun, sekali lagi paman memberitakan bahwa keponakannya telah menikah. Dengan pantun juga, paman meminta restu dan doa dari orang-orang tua di desa. Alhamdulillah. Karena sekendagomu kuterimu. Alhamdulillah. Gembang yang dipinggu. Mana kami tenggila. Santap bersama menutup rangkaian acara. Hidangan khasnya, pahar. Berisi nasi, lengkap dengan lauk pauk dan minum. Dulunya, pahar merupakan sajian khusus, hanya terhidang bagi para raja dan orang terpandang. Pemamanan sudah berlangsung turun-temurun. Bagi kami, ini bukan sekedar pesta, melainkan warisan dan tradisi. Juga, menjadi salah satu cara kami untuk terus mengikat erat tali silaturahmi. Itu tadi bentuk perayaan cinta. Nah, kalau yang sedang mencari cinta alias belum ada pasangannya, datanglah ke sini. Namanya Bukit Cinta. Bukan untuk mencari jodoh loh, tapi untuk menikmati panoramanya. Siapa tahu ada yang nyangkut juga. Dari Bukit Cinta, Sungai Alas yang membelah Aceh Tenggara membentang indah di bawah. Kalau sudah di sini, cicipi juga minuman khas kami, kopi nira. Sesuai namanya, ini adalah kopi Aceh yang diseduh dengan air dari pohon nira atau aren. Pohon nira memang banyak tumbuh di tepi sungai. Warga suku Alas dari dulu lebih suka memanfaatkan air nira sebagai pemanis.
daripada pakai gula tebu. Berpadu bubuk robusta, air nira hasilkan aroma dan rasa yang istimewa. Tidak percaya? Kandu coba sendiri ya. Itu tadi sekelumit cerita kebanggaanku dari Lembah Sungai Alas, kampung halaman tercinta yang alam dan budaya aslinya masih terjaga dan selalu akan kami jaga. Supaya kalau Kandu dan siapa saja datang ke sini bisa terus ikut menikmati. Indonesia bagus!